Oh iya iya, ya udah sana. Nanti saya bilang sama istri saya. Iya ya Pak, makasih Pak. Iya. Loh, kok kebuka? Perasaan saya belum masuk. Apa saya lupa pas tadi pagi ganti celana ya? Iya, kenapa, Pak? Ma, kok pintu kamar kita kebuka ya? Ya, Mama nggak tahu. Papa yang di rumah. Papa belum masuk loh, Ma. Papa baru datang langsung ke dapur masak mie. Ya, tadi kali, bekas tadi pagi pas kamu ganti celana. Iya kali ya. Tapi perasaan Papa nggak sampai kebuka lebar gitu deh, Ma. Ya, perasaan Papa aja kali. Ya, ya. BTW kamu nyuruh Mbak Marni beresin tempat tidur nggak? Apa sih si Papa? Papa ini curigaan aja jadi orang. Ya. Kan cuma nanya. Ya kan kalau kamar Mama yang beresin, Pak. Dia kan khusus bagian luar. Ya udah kalau gitu. Ya udah dilanjut. Ya udah ya, Pak. Mama lagi kerja. Ya, cari duit yang banyak. Dadah. Muah. Astagfirullahaladzim. Kemana ini perhiasan si Mama? Kok kosong ini? Astaga. Masa iya dipindahin sih? Nggak mungkin dong. Halo, Ma. Apa lagi sih, Pa? Ini kotak perhiasan Mama kosong. Emang Mama pindahin kemana, Ma? Enak aja kosong. Perhiasan Mama banyak, Pa. Jangan ngagetin deh. Sumpah ini nggak ada sama